Halo, assalamualaikum Bunda, guys semua. Hari ini aku mau masak opor ayam kampung ya. Ini bumbu-bumbu yang sudah ku blender. Lengkuas, jahe, ketumbar, kemiri, bawang merah dan bawang putih, dan kunyit sedikit. Kalau aku suka kunyit sedikit. Maka sudah siap kompornya. Kita tumis ya. Oh, kecilkan apinya ya. Tuh sudah. Sudah ada bau harumnya. Siapkan bumbu opor. Bumbu instan opor ya, Mama suka. Kalau aku suka ya, Mama suka ya. Nanti ditutup dulu sebentar. Ini daun salam yang sudah kering, enggak apa-apa itu. Nah, itu bumbu tadi ya, dimasukkan bumbu opor ini. Mama suka ya. Nah, ini itu sudah agak mengental, lalu dimasukkan ayam kampungnya. Tuh, ayam kampung yang sudah ku presto tadi. Ini ayam kampung tuh, aku beli di pasar ya. Ayam kampung. Tuh, ayam kampungnya. Tuh. Itu aku presto lebih kurang 15 menit tergantung dari ayamnya yang masih muda atau sudah tua ya. Kalau masih muda 15 menit, kalau sudah agak tua 20 menit. Presto ini presto Mas Pion ya. Nah, itu memang aku udah lama punya itu. Tuh. Oh, sedap tuh. Selesai agak mengental, lalu masukkan santannya. Santannya lebih kurang 1000 ml ya. Tuh. Untuk rasa dikasih garam, gula sedikit, dan penyedap rasa tergantung dari penggunaan kita. Itu air rebusannya tadi dimasukkan sedikit, sisanya aku buang. Mau menyiapkan santan dulu. Selesai masak santannya dan rasanya, boleh diangkat ya bunda semua. Ini adalah opor ayam kampung ala Bunda Dipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.